Ya, pagi ini kita ada di Istana Gyeongbok di Seoul. Suasananya enak, agak panas sedikit. Tapi teman-teman semua pakai baju kerajaan nih. Ya, kita akan tur ke dalam dan ada pertunjukan dari tentara penjaga dari istana. Ya, kita sekarang ini sedang menikmati suasana yang ada di Istana Gyeongbok di Seoul. Ya, ini luar biasa, banyak turis-turis. Udaranya agak panas sedikit, tetapi enak juga ya. Nah, ini istananya. Kita lihat di dalam ini ada apa. Ya, kita akan tur ke dalam dan ada pertunjukan dari tentara penjaga dari istana. Ini para tentaranya selesai upacara, mereka keluar kembali ke posisi semula. Suasana di dalam istana ya, sini pada motret. Ini itu ya yang pakai baju tradisional moto-moto di sana. Gyeongbok namanya.
Gyeongbok Palace. Gyeongbok Palace. Ini adalah Gyeongbok Palace. Didirikannya tahun 1395. Tanahnya cukup luas, ya. Ini orang pakai baju-baju tradisional ini, ya. Saya udah pernah pakai baju tradisional, jadi kita nyantai sekarang. Udaranya agak cukup hangat. Ya. Suasananya memang rame. Banyak yang memakai baju tradisional Korea. Ini mereka memakai baju tradisional Korea. Ini mirip-mirip yang di China ya. Mirip-mirip. Nah, seperti itu. Istana Gyeongbok letaknya nggak jauh juga dari kota ya. Nah itu lihat ini mereka buka baju-baju tradisional seperti ini ya. Itu di dalam adalah rumah dari raja ya, dari raja Korea seperti ini. Ini singgasananya dari raja ya. Dari Istana Gyeongbok seperti itu, jadi raja menghadap sana, menghadap ke sana. Itu ada bangunan lagi dari Istana Gyeongbok. Ya, di sini pavilion
hall, taman, ya, pavilion ya buat nerima-nerima tamu. Ini, nah di sini ya, juga taman, taman dari istana. Kita lihat di sini ya. Oh, pavilion artinya tempat tinggal raja ya. Tempat tinggal raja dibatasi oleh danau. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini. Pavilionnya dua lantai. Dipergunakan untuk menerima apa namanya tamu-tamu dan juga untuk hiburan dari tamu-tamu luar ya. Direkonstruksi kembali tahun 1867. Di sini juga ada apa namanya, kita lihat ya. Oh, dia ada marketnya. Ini marketnya nih. Market dari pavilionnya, marketnya seperti ini. Nah, buat tunanetra nih, ada di sini nih. Marketnya dari pavilion ini. Dari Istana Gyeongbok. Belakang saya ini pavilionnya. Ya. Ini pavilionnya ya. Ada ikan itu. Ikan. Ini suasananya ya, tenang ya. Enak. Ini pohonnya lucu ya. Wih, adem sini. Itu ada toko, kita lihat. Apa souvenir apa-apa ya. Coba lihat. Ini toko souvenir, kita lihat coba ada apa. Tuh, ada burung. Burung-burung di atas pohon.